Hendar Salam. Jadi hari ini gue iseng-iseng mau bikin video soal room tour rumah gue yang lama di Pemijahan. Sebenarnya sih gue gak niat pengen bikin video ini, cuman gue berpikir tadi sempat ke dalam rumah gue. Gue pengen bikin video ini buat nyimpen di YouTube lah, dan semoga bisa gue kenang rumah ini meskipun nanti gue gak bisa kesini lagi guys, karena ada something yang gue gak bisa kesini lagi mungkin nanti ya. Yuk kita ikutin. Jadi yang pertama, rumah halaman gue. Kan udah pada nonton tuh video gua yang kemarin ke Curug Balong Endah sama teman-teman gua. Kemarin kan gua sempet kesini tuh bikin video sebelum kesana. Nah ini nih halaman rumah gua guys, luas banget kan? Luas banget di sini. Di sini buat bisa acara keluarga kumpul-kumpul atau sekedar makan-makan bareng keluarga, di sini enak banget guys. Buat barbeque bisa di sini. Ayo kesini guys. Terus rumah gua tuh deket sawah, jadi pemandangannya asri banget pedesaan. Ya. Sana ada Gunung Salak. Asik banget gua di sini. Sekarang kita masuk ke ruang tamunya dulu, ayo. Assalamualaikum. Nah, jadi ini dulu tuh ruang tamu rumah gua. Ini dulu ada bangku sama meja, cuman sekarang karena udah gak ada yang isi, banyak barang-barangnya kepake di sini. Terus, ayo ke sini. Ini bisa buat apa? Ini terus. Nah, di sini ini kamar gua dulu. Gue yang lama di sini, banyak barang-barang yang gak pake ya, sih nak udah gak dimisi juga. Terus ayo guys, kita ikut lagi. Di sini kamar mandi. Terus di sini dulu kamar almarhum nenek gua sama adik gua yang cewek di sini. Terus lagi gua bakal nunjukin ruang tengahnya. Nah ini tuh, ini ruang tengah rumah gua dulu sini. Rumah masa kecil gua di sini, main di sini sama adik-adik gua sama teman-teman di sini mainnya dulu tuh. Terbengkalai banget ya, nggak isi. Terus sebelah sini, ada sama gua dong. Hai. Terus ini dulu kamar nyokap bokap gua di sini. Kamar mandi pribadi. Jadi tuh dulu sempat direnovasi, cuman karena nggak diterus lagi jadi begini dah. Terbengkalai. Yuk. Terus gua bakal nunjukin ruang makan. Jadi ini dulu di sini tuh dulu sakit. Jadi di sini tuh dulu ruang makan kita. Keluarga di sini makannya dulu tuh ada meja gede di sini buat 6 orang di sini makan, cuman mejanya udah dibawa ke rumah gue yang di kota, dibawa jadi ada papan. Jadi tuh di sini dulu ada dapur buat masak di sini, cuman
waktu tahun berapa ya, gue lupa. Jadi dapur itu sempat roboh guys, terus direnovasi, cuman nggak dilanjutin. Jadi begini, kepala dulu nih, dapur dulu nih, sama gudang di sini tuh. Oh, banyaknya nggak kepake. Nah, ada satu lagi nih tempat yang enak, kebun gua no. Lihat, masih luas kan ke belakangnya, kebun gua no. Buat dibikin tiga rumah bisa kali. Ini kebun gua dulu guys. Ada kan hijau-hijau, pemandangannya sawah, terus ada gunung juga dekat Gunung Salak. Lihat kan, room tour rumah gue yang lama dari halaman rumah gue, dari kamar gue yang lama, terus ruang tamu, terus lagi ke kamar room nenek gue sama kamar nyokap gue. Lagi ini kebetulan kita lagi kumpul-kumpul keluarga besar di bawah. Ayo nih, ada Nanang tuh, ponakan gue. Halo guys. Hey, that's pretty good. Nang, kamu ngapain? Burung puyuh. Ya, ini main burung. Burung apa tuh, Man? Burung puyuh. Burung puyuh. Terus di sini juga ada jalan yang ke kebon. Mulai begini jalannya. Nah, jadi gua pengen sedikit cerita soal rumah ini. Jadi dulu tuh ini rumah masa kecil gua. Waktu gua dari SD, SMP, SMK, terus juga dari TK gua udah di sini. Tapi semenjak gua masuk kuliah, gua pindah ke kota, di kota Bogornya, sama keluarga sana. Jadi di sini udah gak ada ngisi, jadi terlalu lagi nih rumahnya. Terus lagi, gua gak ada maksud apa-apa pengen upload video ini. Gua cuma pengen rumah ini bisa dikenang dan diingat lagi. Meskipun tempat ini udah gak ada, seenggaknya memorinya masih ada. Siapa tahu mungkin gua udah gak bisa kesini lagi sepusat nanti. Ya mungkin cuma itu yang bisa gua tunjukin ke kalian soal room tour rumah gua yang lama di Pemejahan. Oke, gua tutup aja. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, klik like, komen di kolom komentar kalau ada masukan atau apapun. Jangan lupa yang penting subscribe channel gua dan klik loncengnya. Oke, bye bye, see you on my next video.